Saudara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk satu mobil saat kunjungan kerja ke Boyolali, Jawa Tengah. Jokowi dan Ganjar turun dari mobil Kepresidenan Indonesia 1 untuk mengecek harga dan meninjau harga bahan pokok di Pasar Selo, Kabupaten Boyolali. Dilanjutkan acara pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di Perumbulok Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga hadir dalam kegiatan ini. Ganjar pun langsung mengunggah momen kebersamaan dengan Jokowi di akun Instagramnya @ganjarpranowo sambil bercerita perbincangan di dalam mobil. Dalam caption Instagramnya, Ganjar bilang di Boyolali kabupaten bernama unik yang penuh cerita sejarah. Konon, Boyolali berasal dari kata boya dan lali yang artinya jangan lupa. Bagi kami, kata-kata ini adalah pengingat agar pemimpin tidak lupa dengan tugas, tanggung jawab, dan amanah rakyat. Sembari jalan, saya dan Pak Jokowi tebak-tebakan apa saja yang dikenal orang dari Boyolali. Susu sapi, gunung merbabu, soto seger, apalagi ya, ujar Ganjar di akun Instagram pribadinya. Soal momen Jokowi semobil dengan Ganjar, pihak istana bilang bukan sekarang saja bersama-samanya, tapi kalau Presiden ke Jawa Tengah, Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selalu mendampingi, ujar Bey Mahmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.